di bawah tekanan, di mana tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan, ada? Saya tidak dengar semangatnya. Ada? Ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Jokowi dan JK tidak bisa tegas. Bicara tegas, kalau mengutip Anies Baswedan, kita harus bedakan mana tegas, mana buas. Tegas itu dibuktikan dengan kerja, bukan dengan bicara. Seorang Jokowi sudah membuktikan, sekalipun tutur katanya santun, tapi sikapnya, kerjanya, hasilnya adalah bentuk ketegasan. Di Solo, di DKI tidak ada takut, orang salah copot pindah. Semua yang sudah dilakukan, yang kita dapatkan bukan hanya janji, bukan hanya kampanye, tapi bukti. Jadi kalau saya tanya, siapa yang sebenarnya tegas dan siapa yang hanya bilang akan tegas? Siapa yang tegas? Ada beda yang sangat jelas antara mengatakan akan dan mengatakan sudah. Di satu pihak akan begini, akan begitu. Di pihak kita sudah melakukan ini, telah melakukan itu. Dari tadi belum ada yang bicara mewakili kaum perempuan. Di Indonesia pemilih perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya saudara, punya ibu, punya istri, gunakan suara dan pengaruh Anda. Karena kalau Anda diam, Anda membiarkan pihak lain menang. Jangan diam, rangkul semua yang Anda bisa rangkul. Katakan pada mereka bahwa kalau mau Indonesia hebat, pilih nomor. Untuk perempuan, laki-laki sejati adalah laki-laki yang menghormati perempuan. Di balik laki-laki atau di samping laki-laki hebat, ada perempuan yang juga hebat dan kuat. Jadi sulit bagi saya untuk membayangkan laki-laki berapapun bintang yang ada di pundaknya, yang bisa menjadi pemimpin yang hebat, yang bisa menjaga keseimbangan dalam hidupnya, alih-alih untuk menjadi seorang pemimpin yang menghormati manusia lain, kalau tidak ada perempuan. Hidup perempuan. Jadi Anda jangan diam, saudara-saudaraku. Ajak teman, ajak komunitas, saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, rangkul semua. Yang punya keahlian di sosial media, jangan diam. Luruskan yang dibengkokkan. Terangkan yang digelapkan. Kalau Anda mau maju ke masa depan yang lebih baik, bersama-sama kita harus bergerak, jangan terlena. Karena ini pertarungan yang sangat ketat. Saya bilang sangat ketat. Yeah!